68 darjah. Okay, eh? Jadi di sini dia tadi dia tak label, eh? Cikgu labelkan X. Kenapa? Sebab tanda 2 ni. Dua sisi yang sama panjang akan menghasilkan sudut, dua sudut yang sama besar. Jadi sini pun ada X. Okay, jadi kita kata X tambah 68 sama dengan 180. Nilai 2X sama dengan 180 tolak 68. Jadi nilai 2X ialah 180 tolak 68, iaitu 112 darjah. Jadi nilai X ialah 112 bahagi 2, iaitu 56 darjah. Itu untuk nilai X. Seterusnya, segitiga ni tak ada maklumat yang cukup. Jadi kita bermula dengan X yang sini. Kalau X yang sini adalah 56, bersebelahan dengan dia adalah sudut sini, adapun cikgu tandakan Z. Jadi Z adalah 180 tolak 56. Jadi iaitu 1, 2, 4. Jadi kita dah ada segitiga. Ini 1, 2, 4. Jadi jumlah sudut dalam satu segitiga 180. Jadi 1, 2, 4 tambah 28 tambah Y sama dengan 180. Kita tambahkan dulu 1, 2, 4 dan 28. Kita dapat 152. Jadi 152 tambah Y sama dengan 180. Jadi nilai Y 180 tolak 152. Iaitu 28 darjah. Okey, ditanya apa? Ditanya hitung nilai X dan Y. Jadi itu jawapan dia lah. Okey, dalam garis sebelah PQR ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Okey, jadi yang ini kita melihat kepada apa? Melihat peniri PQS, PQR. Okey. Kau tengok segitiga ni dulu, iaitu QRS yang tak ada tanda tu. Tengok, ini ada dua, ada dua, ada dua. Ini maknanya nilai X ini ataupun 3X, sini pun X sebenarnya. Ha. Itu kalau tiga-tiga sisi sama, 3X. Jumlah dia 180. So, nilai X 180 bahagi 3 dapat 60 darjah. Jadi, lain kali tak payah buat kerja. Jika dia tulis saja ini segitiga kaki, segitiga sama, sudut dia mesti 60 darjah. Besar ke, kecil ke, sama je. Ha, itu satu. Kemudian kita kena selesaikan sudut Z ni dulu sebelum kita boleh selesaikan sudut Y. Ada Z. Ada dua kali Z di situ sebab yang ni segitiga kaki PQRST. Jadi TQS ini segitiga kaki sama, iaitu ada dua sisi yang sama panjang. Jadi maknanya ada dua sudut yang sama besar. Jadi kita kata di situ adalah Z tambah Z tambah 118 sama dengan 180. Jadi nilai 2Z tambah 118 sama dengan 180. Jadi nilai 2Z ialah 180 tolak 118. Iaitu 62. Jadi Z ialah 62 per 2, iaitu 31. Tapi itu bukan ni. Tapi kenapa cikgu nak tahu? Sebab cikgu nak tahu ini, kalau tahu sini 60, di sini ialah 31. Sudut sini jumlah dia tu, sebab dia kata garis lurus. Garis lurus tu, jadi sudut tu separuh bulatan. Separuh bulatan, jadi jumlah sudut dia 180 juga. Jadi nilai Y kat sini tambah dengan Z yang cikgu label tu, tambah 31
tambah dengan 60 sama dengan 180. Ini bukan segitiga dalam bukan sudut perdalaman segitiga tapi sudut untuk garis lurus. Ada banyak perkara yang menghasilkan 180 darjah. Okey, jadi nilai y tambah 91 sama dengan 180, jadi nilai y ialah 180 tolak 91. Iaitu 89 darjah. Okey, habis nombor 2. Okey, seterusnya kamu dah belajar kat sekolah tentang yang nama dia segi empat. Yang itu kalau ada problem, cikgu lompat terus yang itu. Kalau tak ada belum sampai yang itu, cikgu nak suruh buat latihan ni dulu. Mahir diri 9.2. Okey, kalau belum sampai tak apa. Biarlah dia kamu sampai dulu. Jadi kamu buat dekat latihan dekat muka surat 211. Okey. Okey, tolong jawab. Mula nombor 1.